mengikuti rangkaian Wapres. Pres, kemudian dia ikut dari belakang, berupaya untuk ikut menghindari kemacetan yang lain. Saya bedakan dengan menerobos. Kalau menerobos itu diterobos, disilang. Ini bukan. Dia mengikuti dari belakang. Tapi tetap tidak boleh, yang namanya VVIP itu tidak boleh. Sehingga diambil kebijakan pada saat itu di lapangan oleh petugas lalu lintas, diberhentikan dan ditanyai apa kepentingan dan surat-suratnya. Memang sempat viral di media sosial. Yang bersangkutan sudah kita lakukan teguran dan sudah kita kembalikan.